Saudara, sejumlah, maksud kami sebuah mobil minibus berwarna silver diduga merupakan mobil tangki siluman terbakar di SPBU Putu Sibau usai mengantri BBM. Peristiwa tersebut membuat masyarakat sekitar kaget dan berhamburan menjauhi dari SPBU. Inilah detik-detik rekaman warga yang menunjukkan satu unit mobil minibus yang terbakar di SPBU Putu Sibau. Kapolsek Putu Sibau Utara, Ibtu Zauhari, membenarkan kejadian terbakarnya satu unit minibus usai melakukan pengisian BBM di SPBU. Zauhari menegaskan, berdasarkan pemantauan di dalam mobil tersebut memang terdapat tangki siluman dan beberapa jerigen. Api diketahui muncul dari bagian tengah mobil, dan beruntung peristiwa tersebut dapat segera diatasi sehingga tidak menimbulkan dampak lebih luas. Saat ini kendaraan tersebut sudah diamankan ke Polsek Putu Sibau Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tiba-tiba ada api menyala di sebelah mobil. Setelah melakukan pengisian melalui SPBU, sementara orangnya informasinya luka dan sudah dibawa. Selanjutnya bensin yang masih ada di dalam belakang mobil ini akan kami usahakan keluarkan dulu. Informasinya tadi siluman kalau kayak gini. Kapolsek Putu Sibau Utara, Ibtu Zauhari, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kejadian tersebut, mengingat saat ini pengendara mobil informasinya mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit.